apa yang kelebihannya, keberkatannya pada istighfar tersebut. Saya ada satu kisah, ada yang berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kenal tak Imam Ahmad bin Hanbal? Salah seorang ulama mazhab yang terkenal, iaitu mazhab Hanbali. Masya Allah, tabarakallah. Zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada handphone, jadi tak viral lah. Kalau kita ulama-ulama dunia sekarang ni, kita kenal. Kalau tengok lah. Kan? Orang tak, ini imam apa, ini ulama mana, daripada mana. Syekh Qardawi, lagi Mustafa Dib Al-Bughra, semua kita kenal nama-nama, dan juga kita dapat melihat mukanya, sebab sekarang zaman teknologi. Zaman dulu orang tak kenal, cuma nama saja yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Pada satu ketika, Imam Ahmad bin Hanbal musafir ke negeri Mesir. Sampai di negeri Mesir, Imam Ahmad singgah di sebuah masjid. Setelah habis solat dan sebagainya, tiba-tiba disuruh keluar oleh kita kata siap masjid lah, senang cerita. Bahasa Arab ni roh. So pula kalau kata dalam Masjidil Haram, dia berkata ya hajah, itu maknanya kena keluar lah, jangan duduk tunggu lama-lama kat situ. Kalau roh tu maksudnya sekali dengan roh kamu kena keluar. Maksud dia macam tu. Jasad pun takut, tak mau tengok, apatah lagi kalau roh. Lebih kurang macam tu. Imam Ahmad dihalau untuk keluar sebab diorang tak kenal. Ya. Dihalau untuk keluar sebanyak 3 kali. Akhirnya Imam Ahmad keluar daripada masjid. Di samping masjid ada seorang lelaki tua yang sedang menguli tepung untuk menjual roti dan sebagainya. Kemudian apabila lelaki tua tadi melihat Imam Ahmad dihalau, dia pun panggil, Mai, duduk kat sini. Agak-agaknya ajak teman lah, teman sembang, kan orang tua-tua. Imam Ahmad pun duduk tepi dia. Kemudian Imam Ahmad tak cakap banyak, duduk perhati tengok orang tua ni duduk buat apa. Dia tengah menguli tepung tadi ni, sambil dia menguli, sambil mulut dia beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Galik dia, orang Kedah kata. Galik tau dia. Asyik saja. Tengok orang tua tadi menguli tepung tadi ni, sambil dia heran, tak kering-kering bibirnya daripada mengucapkan kalimah istighfar. Imam Ahmad tahu kelebihan istighfar, tapi dia nak tes orang tua ni sejauh mana kefahamannya mengamalkan istighfar. Kita kalau kita doa amal istighfar sebab apa? Sebab kalau aku baca istighfar banyak, Allah Ta'ala bagi keperluan aku. Betul tak? Itu salah satu yang memotivasikan kita lah. Nak sampai kata, ya Allah kalau aku istighfar ni, Allah Ta'ala redha lah kepada aku, tu tak sampai lagi lah. Iman kita ni, ikhlas kita ni tahap orang awam lagi lah. Kita buat sesuatu kerana apa? Kerana janji Allah kepada kita tentang ganjaran-ganjaran sama ada dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi jangan bimbang, itu masih lagi tahap ikhlas. Walaupun ikhlas yang lemah lagi. Okey. Kemudian, dia pun tanya, wahai pakcik, wahai syekh. Macam itulah pakcik syekh ni, untuk orang tua-tua. Ya. Kalau syekh ajuz, orang tua yang lemah. Dia bertanya, wahai pakcik, daripada tadi aku melihat engkau waktu menguli tepung tadi, engkau tak kering bibir engkau mengucapkan kalimat istighfar. Apa kelebihan istighfar tadi, wahai pakcik? Kata pakcik tadi, dia kata, selama aku mengamalkan istighfar ini, tidak ada satu pun keperluan, keinginan, hajat aku yang Allah Ta'ala tak tunaikan. Selama aku mengamalkan istighfar, cuma satu saja lagi yang belum Allah Ta'ala tunaikan lagi. Apa tu, wahai pakcik? Sama ada aku dapat bertemu dengan dia sebelum dia mati, ataupun dia akan bertemu dengan aku sebelum aku mati. Siapa tu?
Dia kata, aku berangan, aku berhajat sangat sebelum aku menutup mata, aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Bayangkan, terkejut Imam Ahmad sebab dia tak kenal Imam Ahmad. Tapi ilmu Imam Ahmad, Masya Allah, Tabarakallah, tersebar, termasyhur di pelosok dunia saat itu. Kata Imam Ahmad, hanya kerana istighfar orang tua ini, aku sampai sanggup dihalau di dalam masjid itu. Tiga kali aku dihalau, semata-mata aku dibawa oleh Allah nak berjumpa dengan orang tua ni. Masya Allah, hebat tak istighfar? So kita bangun pagi-pagi itu, jangan malas sangat nak sebut. Paling pendek pun astaghfirullahalazim. Paling panjang, sayyidul istighfar. Tak ada yang sampai kita lenguh mulut, tak ada sampai kita nak kena tengok, sampai kacau nasi, sampai masak. Kalimat istighfar itu mesti ada di mulut. Allahu Akbar. Benar dan yakin bahawa istighfar boleh merubah seluruh kehidupan kita.